Hasil Liga 1 BR, Ilaga Pamungkas Liga 1 BRI 2022 atau 2023 antara Persebaya Surabaya versus Dewa United di Stadion Gelora Joko Samudro. Sabtu 15 April 2023 malam waktu Indonesia Barat berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Persebaya Surabaya. Gol-gol dari Persebaya Surabaya dicetak Deni Agus pada menit ke-27. So Yamamoto menit ke-72 dan Paulo Victor menit ke-90. Dengan meraih poin penuh 3, maka Persebaya Surabaya mengoleksi 52 poin dan bertengger di posisi ke-6 klasemen akhir. Persebaya Surabaya unggul 1-0 pada babak pertama melalui Deni Agus pada menit ke-27. Selama babak pertama, tidak ada tambahan gol sampai turun minum. Memasuki babak kedua, pelatih Persebaya Aji Santoso langsung memasukkan Muhammad Iqbal, Rizky Duyan, dan Ari Siwahyu. Mereka menggantikan Muhammad Supriyadi, George Brown, dan Alwi Slamet. Pergantian tersebut membuahkan hasil. Muhammad Iqbal membuka peluang pertama di babak kedua. Sepakan kerasnya di dekat kotak penalti berhasil mengarah ke gawang, namun ditepis oleh kiper Dewa United, Muhammad Natsir. Menit ke-56 gawang Bajo Ijo hampir saja kebobolan. Sundulan keras Majid Osman di depan gawang memanfaatkan umpan crossing mengarah ke gawang. Beruntung Hernando Ari menepis, Bajo Ijo aman dari ancaman. Selama 65 menit pertandingan berjalan, gawang Green Force kembali mendapat ancaman. Tendangan keras Osman dari free kick di sisi kanan pertahanan mengarah ke gawang. Beruntung Hernando terbang dan menepis bola. Menit ke-72 So Yamamoto mencatatkan namanya di papan skor. Ia mencetak gol usai mengecoh Muhammad Zainuri dan melepaskan tendangan tiang jauh. Natsir gagal mengantisipasi, Bajol Ijo menjauh 2-0. Bajol Ijo berpesta gol di laga pamungkas melalui Paulo Victor. Pemain asal Brazil itu melesatkan tendangan menyusur tanah ke tiang jauh setelah soloan. Natsir gagal mengantisipasi. Persebaya unggul 3-0. Hingga peluit babak kedua dibunyikan, Green Force berhasil mengamankan keunggulan dengan skor akhir 3-0. Persebaya finish ke posisi 6 klasemen Liga 1 2022 atau 2023 dengan mengoleksi 52 poin.